berikut tiga berita ringkas hari ini. Kepimpinan tertinggi UMNO menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya semula untuk mendapat mandat kukuh. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, dengan keadaan sekarang, Kerajaan Perikatan Nasional sukar meluluskan sebarang undang-undang di parlimen. Tambahnya, hanya kerajaan dengan mandat yang kuat saja memberi tumpuan memulihkan ekonomi kesan penularan COVID-19. Pada masa ini, Perikatan mempunyai 115 ahli parlimen sementara pembangkang 107 kerusi. Undang-undang jenayah Islam hudud, kisas dan taksir akan terus dimartabatkan, kata Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Mohamad. Katanya proses pelaksanaan sudah bermula dengan pengubalan enakmen di Kelantan dan Terengganu, namun masih ada kekangan di peringkat persekutuan. PAS juga sudah membawa RUU persendirian ke parlimen untuk meminda Akta Mahkamah Syariah Bidas Kuasa Jenayah 1965. Usul pindaan itu dibawa di Dewan Rakyat tetapi tidak dibahaskan pada November 2017. Langkah di WKL menghadkan jumlah warga asing termasuk pelarian di Pasar Borong Kuala Lumpur disambut baik. Kumpulan pemborong buah-buahan dan sayur-sayuran berkata langkah tersebut akan membantu menghentikan monopoli pendatang asing tanpa izin. Mereka didakwa berniaga secara terbuka di tempat letak kereta di pasar menjejaskan penjualan tempatan. Sekian saja berita untuk hari ini, 3 berita 2 minit.